Selamat malam. Terima kasih yang senyang entotnya. Gila rame banget. Spesial banget malam ini buat gua. Lu rame banget gitu. Kayak ini lo, apa penonton alay yang mau dikasih snack itu nasi kotak gitu. Tepuk tangan dong buat lu semua. Ya, hari ini di malam yang spesial ini gua pengen cerita masa-masa SMP gue ke lu semua. Waktu SMP tuh gue penakut gitu, makanya gue sering banget dijadiin sasaran palak gitu. Pernah waktu itu gue disamperin kakak kelas gue, kan badannya tinggi besar, bentuknya trapesium gitu lah. Karena badannya tinggi besar, dia tuh datang gak banyak ngomong, dia datang langsung pegang baju, sap, bagi duit gak? Gue takut banget, tapi gue bisa kabur karena beruntung waktu itu yang dipegang bajunya dia sendiri. Loh, ini dia, ya bang, ini bang, cepetan gue cekek nih. Brie, gue mau istirahat, mau pergi ke kantin, gue gak tau dicegat lagi di depan kelasnya dia. Sak, mungkin lu tadi bisa lolos, tapi sekarang gak, cepetan bagi duit lu. Namanya gue anak baru, gue makin takut gitu, gue makin panik dengan ada suara gue yang mulai bergetar. Gue bilang sama abangnya, bang, maaf bang, gue di sini bang, itu tukang kebun bang. Tukang kebun, sorry. Sak, nah ini baru gue bang, salah mulu dari tadi bang, digoyang bang. Akhirnya baju gue dipegang erat banget. Gue gak bisa ngapa-ngapain tau, gue diangkat pelan-pelan, tiba-tiba pak, gue dicupang. Sama tukang kebun tadi, jalan. Sebelum kehidupan gue membaik, gue terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu. Ibu gue seorang TKW, tenaga kerja wakwau gitu. Jadi seorang buruh bangunan, beliau juga seorang buruh bangunin gitu. Jadi kerjanya ngebangunin tukang bangunan, gue bangun kerja bangunan. Itu bawa gue. Makanya waktu SMP tuh gue berangkat sekolah dengan sepeda yang sering banget rusak gitu. Sepeda lagi mau gue naikin, rantainya lepas. Rantai mau gue benerin, rodanya lepas. Roda mau gue benerin, tangan gue lepas. Gue tangan gue mana nih? Ciat. Lawak ya barusan ya. Ya gitu, gue adopsi pelawak juga. Pulang sekolah, gue waktu SMP gue paling takut sama orang gila gitu. Orang gila tuh ngeri gitu, orang gila telanjang gitu. Dan orang gila tuh suka nyerang tanpa alasan. Dulu pernah gak sih lihat orang gila yang nyerang dirinya sendiri gitu? Jadi misalkan gue orang gila bawa pisau, weh gue bunuh lu. Sampaikan surat kepada guru gitu. Orang gila ya. Pulang sekolah gue juga takut sama anjing gitu. Pernah waktu itu gue lagi pulang sekolah gitu, gue dikejar-kejar sama anjing. Gue lari ya kan, anjingnya lari di belakang gue. Gue berhenti, anjingnya masih lari. Gue bingung kan, gue lihat ke belakang, gue anjingnya dikejar orang gila tadi. Orang gila siapa nih? SMP tuh gue paling malas cukur rambut gitu. Karena menurut gue tukang cukur tuh ngeselin gitu. Gue pernah datang ke tukang cukur gitu ya kan, gue duduk gitu. Orang tukang cukur tuh cukurnya sembarangan gitu. Kok gue datang ke tukang cukur, gue duduk, abangnya tuh gak tanya lu mau cukur apa, mau potong apa, enggak. Dia tapi dia langsung main cukur aja, set. Kan gue kesel ya kan, gue gak terima, gue protes, gue bilang sama abangnya, bang gimana sih bang? Kan gue nganterin doang bang, temen gue bang yang mau cukur bang. Masih. Tepuk tangan dulu. Makasih ya. Hari ini, di hari yang spesial ini, gue juga resah sama ormas gitu ya kan, ormas, majelis gitu. Atau katakanlah orang-orang yang bersorban gitu. Kenapa sih setiap kali mereka ada acara, mereka tuh selalu konvoy, ya gak? Jalanan tuh dipenuhi gitu. Dan yang bikin gue sedih, kenapa sih saudara-saudara gue pada pakai helm gitu? Kenapa gitu? Mungkin mereka mau menurut zamannya Rasulullah gitu. Rasulullah mungkin dulu juga konvoy dan gak pakai helm, tapi kan Rasulullah naik onta. Gak enak banget kota pakai helm, helmnya gojek lagi. Lagi nonton taksi kasih adonan yang muter balik gitu. Udah gitu lu tahu suara knalponnya berisik banget gitu kemana-mana gitu. Mungkin dulu otaknya Abu Bakar juga dibobok kali. Otaknya Abu Bakar dulu juga dimodif, ya kan punduknya diceperin. Dikasih sayap dua jadi bermonta. Abu Bakar ya itu ya. Terus terang gue orang bodoh gitu, gue gak ngerti sama logika mereka gitu. Menurut gue logika mereka tuh hampir sama kayak Tuhan. Gue masih ingat banget alkohol yang terkandung dalam parfum itu diharamin gitu. Gue coba cari tahu, salah satu pendapat ulama Mesir itu mengatakan enggak, karena alkohol memang tidak terdiri dari barang yang najis. Misalkan fermentasi air liur anjing atau fermentasi kotoran babi gitu. Tapi di Indonesia diharamin dengan alasan memabukkan pertanyaan gue, siapa yang minum parfum gitu. Ya kan itu apa ya kita habis olahraga gitu, ah usah, seger gitu.
doang itu apa ya, kita mau berangkat sholat Jumat semprotin di ketek gitu, sah semprotin lagi di ketek, sah gila udah mulai naik bulu ketek gue apa mabuk gitu. Terima kasih, selamat malam semuanya.